Biarlah. Biar. Diam. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Syai. Sampe tau gak ibu itu siapa? Wes suwi Pak, ana 3 bulan iku. 3 bulan itu selalu di situ. Enggak pindah-pindah. Masa? Iya. Terus ditanyai nyambung enggak kira-kira? Nyambung, kadang enggak. Oh, dikasih. Kadang tak kasih ini ya. Oh, repot-repot toh. Oh, gitu. Coba tak ajak makan di sini ya. Enggak apa-apa toh? Gak ya bayar kan bakso toh. Enggak apa-apa kalau mau. Oh, gitu ya. Orangnya berontak enggak? Enggak. Mas, sarung tangan dong. Sarung tangan. Sudah 3 bulan? 3 bulan itu. Terus kalau mandinya? Nggak tahu. Tapi kemana, mandinya di mana nggak tahu. Oh gitu, tapi benar-benar 3 bulan di sini? Iya, udah 3 bulan. Ya kurang lebih 3 bulan. Terus itu tokonya kayak apa? Cuma tokonya nggak buka, itu belum. Oh. Baru dikontrak orang, baru laku. Dikontrak orang, belum. Oh, tapi gitu. Belum buka. Terus, sampean kok ngomong kalau ibu itu nggak kenapa-kenapa? Kenapa? Ya, orangnya ya itu, ya nggak orang kayak orang gila tuh mas. Walah, kurang waras. Cuman dia di situ aja, nggak kemana-mana. Di situ terus. Oh iya. Kasian. Jadi setahu sampean sudah hampir 3 bulan. Ya. Namanya siapa setahu sampean? Nggak tahu pernah. Sampean namanya juga nggak tahu. Nggak tahu, nggak pernah nanya. Coba tak tanyanya ya. Kalau mau ya. Iya. Siapa polisi? Siapa polisi? Terus kalau malam kayak apa kalau malam? Malam di situ. Kalau malam juga di situ? Iya, di situ. Mosok sih. Ya. Sampean sering ngasih makan aja dong teman saya. Apa kalau dikasih mau kok. Enggak, bukan kita takut, takut kan sampean kan lebih paham. Coba. Kasiannya. Itu tasnya berarti di atas itu. Ya, di atas itu. Ya. Bu, ibu rumahnya mana? Namanya siapa? Aku. Ya. Anu. Siapa? Apa? Mbak Nur. Mbak Nur. Mbak Nur. Rumahnya mana Mbak Nur? Di mana? Di situ di mana? Tidak ada. Bukan. Kan bilangnya bapak ini sampean di sini sudah 3 bulan. Sampai nggak kepengen pulang, dah? Pengen. Nah, kalau pengen pulang rumahnya mana? Di situ. Ya di situ di mana dong? Itu loh Pak. Di mana? Supermarket Salokan itu. Supermarket. Itu loh. Si rumahnya mana? Kok situ-situ? Ya Pak ya. Ayo rumahnya mana? Anu mana? Jember. Blitar. Jember apa Blitar? Blitar. Blitar mana? Blitar itu. Mas Adi mobilnya puter, kita nanti bawa ke polsek aja. Ayo, Blitar mana? Blitar Selatan. Blitar Selatan mana? Namanya siapa ini? Mengaku namanya Mbak Nur. Terus alamatnya Blitar apa Jember? Blitar. Blitar. Pak, siapa ngerti ini ada identitasnya, Pak? Saya boleh buka ya, siapa tahu nanti ketemu identitasnya sampean. Ya, boleh ya? Enggak lah, enggak ada sini. Terus siapa tahu? Sebentar toh tak cari, siapa tahu nanti ketemu identitasnya sampean. Diam. Siapa tahu nanti. Walah masker sak mini kayak gini. Kita buka sama-sama ya. Siapa tahu. Siapa lu ada STNK-nya orang ya? Oh, ini STNK apa ini? STNK mati. Oke. STNK masih asli nih. Tahun 2016 ini STNK Rembang, nanti mungkin bisa diinfokan, nanti kita infokan karena ini pelan-pelan kita buka. Sampean pengen pulang enggak? Saya cek ya, ini disaksikan bapak-bapak ini, mudah-mudahan ada identitasnya sampean. Pulang aja Pak. Di sini udah berapa lama Pak?
Sik, udah berapa lama? Kira-kira 2 bulan 3 bulan. Terus kalau mandi, kalau BAB kemana? Ini kalau mandi ya ke Sendang sana. Kalau oh, mandi ke Sendang atas itu? Sana lho. Enggak tahu saya, yang sekolahan itu toh? Ya. Sekolahan itu ya. Saya biasanya masih anu kan, jajak komunikasi masih pernah pinjam korek barang utara. Sik, ini saya cek dulu pelan-pelan. Duh, ini masker semua. Loh. Wah. Enggak boleh ini, bahaya ini. Enggak boleh. Mau jualan. Eh? Orang manyane mau pulang. Mau pulang? Mas Agus foto dulu. Nah ini enggak boleh. Namanya orang, Pak. Iya toh, nanti kasihkan Bapak ya nanti. Oh. Nih. Lampu. Ini gembok. Siapa tahu nanti ada identitasnya gitu loh, Pak. Enggak ada ya? Ini bahaya nih. Di anune kayaknya Bapak ya, Di. Pisau nih nanti takutnya namanya orang pas. Ibu, ayo namanya siapa, saya enter pulang. Ya sudah dikasih tahu, enggak? Ya sebentar toh. Artinya sampean golek uang apa? Loh bukan dong, sebentar. Kok diomongin tapi jenengnya mangi. Ya siapa ya, siapa nama? Banyak orang korban ngaji cuek kok. Loh, korban kayak apa? Rumahnya siapa orang? Gus. Itu lagi. Pegangin. Foto dua. Mana Pak pisaunya tadi mana? Di pegangin ibunya, Di. Saya tanya sekali lagi, Ibu jangan marah dong. Enggak marah. Kan enggak marah. Enggak. Sekarang gini, saya niatnya baik loh. Dari ibu kan perempuan. Nanti kalau di sini terus diapa-apain sama orang-orang kayak apa? Mau pulang saya. Ya sudah, kalau mau pulang saya antar pulangnya di mana? Jauh di sini. Di mana? Ayo, sudah saya antar pulang. Ayo, di mana? Iya. Ya, benar. Ayo, rumahnya mana? Ayo. Ayo mana? Desanya mana dulu? Ini loh. Mana desanya? Ayo, ini banyak orang warga sini. Ini STNK-nya orang. Nanti di kan. Ini STNK-nya orang, Ibu. Sebentar loh. Ini STNK-nya orang. Nanti dikembalikan aja. Ya, ini punya saya ini loh. Sebentar. Sekarang saya tanya, ini STNK-nya masih berlaku, Ibu? Ya, daripada nanti sampean pegang, orangnya nyari, mending dikembaliin. Yalah, emang ini punya saya, saya kembalikan sendiri. Sampean kembalikan sendiri? Cek, saya tanya, rumahnya sampean mana? Itu loh. Itu mana? Ini loh bapaknya warga sini. Iya kan, Mas? Ayo, rumahnya mana? Nanti tak kasihkan. Ini disimpan dulu. Nanti kembaliin. Ayo, rumahnya mana? Rumahnya di sini. Mana? Karena ada orang tua saya. Loh, ini Lamongan kok Blitar itu gimana? Alah, enggak lah. Loh, karena tanya, Pak, ini Lamongan apa Blitar, Pak? Lamongan. Kalau sampean rumahnya mana? Blitar apa Jember? Kalau Blitar saya antar pulang. Ayo, Blitar mana? Di situ loh, Pak. Blitar mana? Di situ. Ya mana Blitar? Ya di sini Blitar. Ini Lamongan, Bu. Beneran Lamongan. Ini Lamongan, saya tanya ya. Pak, niki Lamongan apa Blitar? Loh, Ibu ikut saya. Nanti mandi di polsek, siapa tahu nanti setelah ibu mandi bersih, ibu tahu rumahnya mana. Mau? Ayo. Nah gitu. Ayo. Oke, coba dulu ini, biar nggak terlalu anu. Enggak lah. Eh? Enggak. Ya sudah, ayo, sudah. Kita aja, kita mandikan di polsek aja. Ayo, sama saya dampingi. Hei. Duh, nggak apa-apa, katanya mau pulang. Ini dekat sini rumah saya. Ini Lamongan, nah, iya, bukan Nganjuk. 19 saya punya utang. Punya utang sama siapa? Itu loh, tangga. Ayo sudah, yuk. Ayo, sampean ini tak bantu sampean. Ayo tak bantu. Agak maju. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Enggak. Saya niatnya baik. Enggak, saya bukan bajingan ini kok. Duh lah iya, kalau ibu enggak bajingan, nanti saya antar pulang. Lain enggak. Ya ayo. Enggak. Dik. Enggak apa-apa. Enggak. Enggak usah takut. Enggak. Enggak, apa-apa. Mau pulang enggak? Lewat sini loh rumah saya, kok mau pulang. Mana mau pulang. Rumahnya mana? Mari situ loh. Ayo sudah, ayo. Mana? Dukun. Eh? Ayo ke mana? Enggak lah, Pak. Eh? Enggak lah. Sampai nurut sama saya enggak? Nurut. Kalau ibu ngomong nggak bajingan berarti harus nurut sama saya. Lah situ loh. Karena niatnya ya. Saya, loh ini bukan Blitar, ini Lamongan. Enggak. Didi, maju, Didi.
Tak tanya, Mas, ini Lamongan apa Blitar? Lamongan. Loh, Lamongan. Kalau sampean rumahnya Blitar, tak antar pulang. Ya, ya itulah. Ya. Buka pintunya. Nanti tak gendengnya. Sudah nurut. Enggak nyamanya apa. Mundur. Sampai bukan buka pintunya. Sampai mundur. Sudah mundur. Sampean tak antar pulang. Kalau sampean orang baik, enggak usah takut. Ya, kalau sampean orang baik enggak usah takut. Tapi nyapa lo ngomong begini lo. Ini lo. Loh iya, sini. Sudah mundur belum? Di sini aja lah. Tak antar pulang ya. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Ya, sudah kasih tahu. Siapa namanya? Sudah kasih tahu, nanya aja lah. Loh, saya enggak tahu kok. Tadi namanya siapa emangnya? Yuk, sekali lagi saya nanya namanya siapa? Ayo. Namanya siapa? Saya mau ke mana, Pak? Namanya. Loh, lek bingung itu saya kasih tahu. Lah kok pangkat nanya? Yang bingung itu saya apa sampean? Sampean kuwi lho. Wah. Berarti yang bingung ini saya apa sampean? Sampean kuwi lho. Saya. Sekarang tak tanya, sampean rumahnya mana kalau sampean enggak bingung? Sampean dhewe ku diomongi lho. Loh. Rumah saya sini, Bu. Saya ini Pak Polisi. Lah, saya. Loh, beneran? Cuma Mas, sini Mas. Saya Pak Polisi enggak? Iya. Loh, saya Pak Polisi, saya niat baik, nolong bantu sampean. Kalau sampean rumahnya sini tak anter, tapi kalau sampean rumahnya Nganjuk tak anter pulang ke Nganjuk. Karena kasihan sampean di sini sudah 3 bulan lebih. Ayo, ya. Ayo, yang bingung siapa? Sampean apa saya? Dik, bukan Dik, kita bawa ke Polsek aja dimandiin di sana. Inilah. Jauh jalannya, jauh kan dari Polsek ya? Enggak. Ya lumayan. Ayo. Kalau jalan kaki jauh. Ayo, tak gendongnya, Dik. Antar, Bu. Ayo. Enggak apa-apa. Yang penting buka ya. Enggak lah. Buka. Ayo, sudah. Lah, iyalah. Kuil. Diam. Udah. Nah, sekarang kita bawa ke Polsek. Kita mandikan di Polsek. Ya. Nah, gitu. Heh, Nase. Ayo toh, Sek. Enggak lah, Pak lah. Loh, kok enggak lah, Pak lah, gimana maksudnya? Depan itu Polsek ya, kita mandiin. Ibu ini. Jadi ibu ini mengatakan saya enggak waras, mengatakan saya bingung ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita mandikan, ibu tahu rumahnya ya. Nanti kita minta tolong teman di sini. Telepon Mas, Mbak Ida, biar suruh bantuin kita untuk anu ya, untuk mandikan mandikan ini ibu ini. Oke, siap. Mbak Ida telepon suruh merapat ke sini. Oh, ya, kita sampai di Polsek, kita mandikan. Yuk, masuk. Ya, Mas. Di, ngomong sama Pak Polisi nih, Pak Purnomo numpang ke kamar mandi. Bilang ya, yuk. Sambil nunggu Mbak Ida ya, nanti. Sambil nunggu Mbak Ida, nanti kita bersihin. Udah, ibu tunggu sini dulu. Ya. Ibu rumahnya mana sih? Mana? Tempat itu tadi. Mana? Hei, Mak. Sudah itu. Sudah enggak usah kotor. Ya, jadi setelah dimandikan sama Mbak Ida. Mohon maaf Mbak Idanya enggak mau di-shoot. Pak. Jadi ibunya namanya siapa? Mbak Nur. Mbak Nur, rumahnya mana? Ngeriku. Ngeriku mana? Oh, ini Polsek kok. Sampai tadi minta diantar kemana? Ayo sampean mau minta jalan iki lho Pak, aku mandi kono ning omah ngoten. Lah iya, mandiknya di mana? Turunnya di sini Polsek. Sampean rumahnya Nganjuk apa Lamongan? Ayo Nganjuk apa Lamongan? Jati, Bun.
Eh? Jadi mamon. Jadi itu gimana maksudnya? Jadi mau ngomai ada jenengnya angel. Duh, rumahnya sampean mana? Pun di kemana jadi? Di situ aja, jadi nge. Di tempat yang tadi. Nge. Jadi. Jadi. Oh gitu. Nge. Bener ya? Nge. Jadi ibunya ini masih belum tahu rumahnya mana ya, belum tahu. Jadi nanti mudah-mudahan ada yang mengenali ibunya. Ya, ada yang mengenali ibunya. Ya, ibu ini tadi mengaku bernama siapa? Nur. Nih, ya. Jadi. Duh, kok jadi nih. Nur? Ya. Jadi Ibu Nur ini kita temukan di dekat pasar mana? Rabu. Pasar Ngimbang. Ngimbang. Ya. Pasar Ngimbang ya. Jadi nanti kalau ada yang nyari ibunya bisa menghubungi saya ya. Hari ini Bu Nur sudah kita rapikan. Ya. Meskipun tadi agak meruntak sampai harus saya gendong, mudah-mudahan ke depan Bu Nur sehat walafiat dan bisa ketemu dengan keluarganya. Dukung terus kegiatan kami program belajar baik, mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.